Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas The Next Honda HR-V 2023. Untuk memerangi gempuran SUV kecil yang diinginkan dan bergaya, Honda menyiapkan 2023 HR-V dengan desain ulang yang lengkap. Generasi sebelumnya praktis dan menawarkan nilai yang baik tetapi membutuhkan pembaruan besar untuk meningkatkan daya tarik tepi jalan dan menentang segmen terbaik seperti Hyundai Kona, Kia Seltos, dan Mazda CX-30. HR-V baru terlihat sangat berbeda dari model sebelumnya dan juga sangat berbeda dari yang dijual di Eropa. Kami berharap HR-V menggunakan mesin 2 liter naturally aspirated inline 4 atau turbocharged 1,5 liter 4 silinder. Keduanya dari Civic karena kedua kendaraan berbagi platform yang sama. Stop hybrid juga kemungkinan. HR-V generasi sebelumnya berbagi platform dengan head benefit kecil yang dikonfigurasi dengan cerdas untuk memungkinkan trik kursi ajaib baris kedua yang membuat HR-V secara mengejutkan ramah kargo. Karena HR-V telah dipindah atau pindah ke platform Civic, kami tidak yakin apa artinya itu untuk kemasan interiornya. Tetapi setidaknya itu berarti model baru lebih besar dari versi sebelumnya dan akan mendapatkan suspensi belakang independen crossover terkecil Honda akan sepenuhnya didesain ulang untuk model tahun 2023 dan diharapkan mulai dijual musim panas ini. Harga untuk HR-V 2023 diperkirakan akan sedikit meningkat dibandingkan model sebelumnya. Setelah kami mengetahui lebih lanjut tentang berbagai level trim HR-V dan juga peralatan standar dan opsional dari kami, kami akan memperbarui cerita ini dengan detail tersebut dan memilih model yang kami rekomendasikan. Di Eropa, HR-V ditenagai oleh powertrain hybrid yang dipinjam dari Insight dan juga Accord, tapi kami berharap versi Amerika dapat dengan powertrain bensin 4 silinder tradisional. Karena HR-V berbagi platform dengan Honda Civic baru, kita dapat melihat mesin 4 silinder 2 liter bertenaga 158 HP atau 1,5 liter turbocharged 180 HP di bawah kap SUV. Model hibrida juga dapat ditambah ke jajaran dan kami berharap model ini diluncurkan lebih lambat daripada non-hibrida standar. Penggerak roda depan dan transmisi otomatis variabel kontinu hampir pasti akan menjadi pengaturan standar dengan penggerak semua roda yang ditawarkan sebagai opsi. HR-V yang keluar tidak memberikan atletis yang tenang yang kami harapkan dari Honda, juga tidak memberikan tumpangan yang sangat lentur di jalan berlubang, jadi kami berharap untuk perbaikan di area tersebut. Suspensi belakang independen baru menjanjikan untuk membantu pengendara dan juga penanganan. HR-V kemungkinan akan mengadopsi desain interior yang lebih modern dengan generasi baru dan mungkin terinspirasi oleh Civic 2022 yang baru didesain ulang. Pendekatan seperti itu akan memberikan HR-V interior yang terlihat klasik dan menarik. Model yang keluar menawarkan kursi ajaib baris kedua baru Honda yang memungkinkan bangku belakang untuk membalik dan melipat ke lantai yang sangat rendah dan datar. Fitur ini membantu HR-V kecil memimpin segmen dalam kapasitas kargo meskipun ukurannya. Sayangnya, perpindahan HR-V ke platform Civic mungkin melarang fitur seperti itu untuk kembali pada model 2023. Saat Honda merilis detail dan foto interior HR-V baru, kami akan memperbarui cerita ini dengan informasi tersebut. Semua model kemungkinan akan hadir dengan sistem infotainment layar sentuh dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pada HR-V versi Eropa, layar infotainment berdiri tegak di tengah dashboard dan terlihat lebih besar dari layar 7 inci pada model sebelumnya. Kami mengharapkan kenyamanan seperti Wi-Fi onboard, radio Sirius XM, dan navigasi di dashboard setidaknya sebagai opsi.